Ini pasti baju yang belinya di pinggir-pinggir jalan itu ya? Iya Bu, bagus lagi bahannya, murah. Oh iya, bagus, bagus. Bagus buat dijadiin kain pel. Nanti pinjem ya, buat jadi kaset. Sebagai permohonan maaf, aku akan ngegantiin semua baju yang dirobek sama dia. Sekarang juga kita berangkat ke butik. Kamu boleh pilih baju manapun yang kamu mau. Tapi Pak, aku lebih nyaman dengan baju seperti ini. Cinta. Jessica mau ke kantor Revan. Sekarang ini gimana caranya gue masuk ke kantor Revan yang aku kalau diri gue itu Revan? Makasih loh yang buat hari ini. Aku udah diizinin main ke kantor kamu. Aku senang banget aku bisa ngeliat pemandangan Jakarta dari ruangan kamu. Makanan kamu itu enak banget. Dan aku bakalan makan ini sampai habis di depan kamu. Aku ungkapkan perasaanku.